Rabu 28 Agustus 2024. Tampak suasana penuh sukacita saat keluarga, masa pendukung dan simpatisan yang datang dari hampir semua wilayah di Sorong Selatan ketika berkumpul di kediaman Yance Salambau di Kompleks Kampung A Temenabuan sejak pagi. Diawali dengan menggelar doa bersama agar seluruh kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk pembahan, ya. Sampai tadi pagi terakhir, saya jemput. Puji Tuhan, karena kita punya niat baik, kita dalam perjalanan tidak ada yang mendapat musibah. Niat baik. Kami dari sini, saya jelaskan sedikit proses perjalanan kami. Dari sini kami antar bupati kita tujuan Dengki. Ada prosesi adat di situ. Sehingga apa yang tadi saya arahkan di rumah Sitari itu sudah ada ya. Kami antar ya, hari ini antar beliau dan kami akan terima ya. Kami akan antar kembali ke sini. Jadi nanti kita tetap ada di Dengki sampai dengan jam 12.15 sesuai dengan jadwal yang sudah ada. 12.15 kami dari Dengki tujuan Pasar Ampera untuk proses pemenangan. Namun itu saja untuk kamu ya. Kamu siap? Siap! Kita proses pembinaan selesai, kita akan arak-arakan ke sekretariat. Kita akan ada acara di situ yaitu pernyataan dukungan atau deklarasi. Ya, 30 menit di sana. Dan selanjutnya, kamu pikul perahu dari situ ya? Ya. Di situ lah, kamu banyak laki-laki dan kamu banyak perempuan yang kamu menang. Ya. Kamu siap pikul ya? Puji syukur kehadirat Tuhan karena saudara-saudaraku dari Nepal telah tiba di Temenabuan yang dengan baik. Memang dalam pergumulan kami agar supaya perjalanan itu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita memulai pertarungan baru. Ya, saudara-saudara, kita maju bersama untuk tujuan yang lebih baik. Kita maju bersama untuk seluruh selatan yang lebih baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Kolobion, nanti akan ada pernyataan-pernyataan dukungan di posko induk. Saya berharap teman-teman yang sudah disiapkan nanti diupayakan supaya diberikan waktu untuk menyatakan dukungan. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Setelah berdoa nanti dari sini, kita sama-sama jalan ke Tengki. Oke, kita punya orang tua, saya punya orang tua. Dari sana baru kita sama-sama berbaik untuk Ampera, menang oleh nama Ampera dan selanjutnya oleh Ampera kita berbaik ke sekretariat. Dan terakhir dan sekretariat dan tiga kita ke KPU. Siap semua ya? Ya, saya berpesan bagi Bapak Ibu saudara, jika dalam perjalanan panjang ini ada yang merasa lemah, lelah, istirahat, ya jangan paksakan, ya supaya tidak terjadi hal yang tidak kita harapkan. Demikian, terima kasih, shalom. Tuhan pimpin kami sekalian, pimpin hambamu, Bapak Ye Salambau dan Bapak Ahmad Samsudin, di mana kedua kandidat ini merupakan yang kami harapkan membawa perubahan di Kabupaten Sorong Selatan ini. Oleh sebab itu kami akan memulai dengan seluruh aktivitas kami di hari ini. Kami akan ke orang tua di Tengki. Di sana kami memohon doa restu dari orang tua. Dari situ kami akan menuju kepada kandidat kami untuk pembinaan kami.
Ahmad Samsudin. Dan setelah itu kami akan ada pada posko induk. Di sana kami akan deklarasi. Dan setelah itu kami akan bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan penuh iman dan pengharapan, kami akan mengantar kedua kandidat kami ini menuju ke KPU untuk mendaftarkan diri sebagai kandidat yang sah untuk ada dalam catur politik di Kabupaten Sorong Selatan ini. Kami berdoa Tuhan memberkati kami semua yang terlibat di hari ini. Berikanlah kami ekstra tenaga yang kuat. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan supaya kami dapat melakukan semua aktivitas hari ini dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa juga untuk tim sukses yang mengatur semua rencana ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati. Lebih khusus, kami berdoa untuk kedua hambamu, Bapak Yance Salambau dan Bapak Ahmad Samsudin, di mana kedua anak-anak kekasih kami ini, kami harapkan mereka akan membawa perubahan di Kabupaten Sorong Selatan ini sebagai bupati dan wakil bupati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hendak menyatakan kuasa dan berkat dalam kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kami sebagai hamba-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, Tuhan memberkati Bapak Yance Salambau dan Ahmad Samsudin. Tuhan memberkati tim sukses. Tuhan memberkati semua kami masyarakat yang memberi dukungan hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian usai doa singkat di kediamannya, bakal calon Bupati Sorong Selatan Yance Salambau diantar ribuan pendukung dan simpatisan bergerak menuju rumah orang tuanya di Kompleks Tengki Teminabuan Sorong Selatan. Kedatangan Yance Salambau ke kediaman orang tuanya untuk meminta doa restu dan berkat dari orang tuanya sebelum dirinya melakukan pendaftaran sebagai calon bupati di KPU Sorong Selatan. Ini kan.
posisinya dari Warung mewakili Betemani, guys dan Awe, semua keluarga besar yang pegang anak kami dukung. Amin. Kami jaga. Amin. Sampai jadi pemimpin di negeri ini. Untuk melihat kami dan negeri ini. Kami sudah tertinggal. Kami sudah tertinggal. Kami dukung anak untuk bangun negeri ini. Amin. Buka gaya anda usulah. Ingin kami sebagai anak. Kami angkat sebagai anak Imeka. Kami jaga sampai kami angkat bapa sebagai pemimpin. Bapak Ibu sekalian, baik yang di dalam maupun yang di luar, mari kita tenangkan hati untuk kita datang dalam doa yang kedua di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, pemilik hidup kami ini, Bapa dalam Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran Allah. Di saat ini ya Tuhan, kami semua sebagai saudara-saudara, keluarga, sebagai anak dan bapa, kami Tuhan di saat ini kami mengantar anak kami. Sebab di hari ini kami mau menyerahkan anak kita. Terima kasih Tuhan. Jangke salam bapa. Amin Tuhan, anak yang kami hadapkan selalu ya Tuhan. Untuk menjadi bupati. Amin. Pada Jawa Selatan ini ya Tuhan, ini baru dan terakhir ya Tuhan. 2029. Sebelum kami menuju ke tempat itu, hambamu, anak kekasih kami, Jangke salam bapa, ada bersama-sama dengan orang tua, saudara bersaudara, sekaligus memohon pengampunan atas salah dan dosa yang mungkin selama ini telah dilakukan kepada saudara-saudara, kepada orang tua yang tidak sesuai dengan kehendak. Kami mohon pengampunan Allah. Amin. Ada pada anak kekasih. Amin. Dan pengampunan Allah terjadi bagi kami semua. Amin. Yang dia orang tua, saudara bersaudara, amin, juga sebagai pendukung, amin, yang ada pada hari ini. Bapa di sorga, sekaligus di saat ini kami mengangkat hati kepada amin. Tuhan. Amin. Dan kami berbohong, kami, Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati anak kekasih kami, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Menjadi berkat diri perubahan Tuhan, perubahan di negerinya yang Tuhan tahun yang akan datang. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan merestui semua yang kami lakukan di hari ini. Dan di saat ini, anak kekasih kami telah datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, bersama dengan orang tua, memohon izin, memohon restu dari orang tua dan saudara-saudara, berkenan dengan dia akan maju menjadi bupati Sorong Selatan. Bapa di sorga, setelah dari rumah ini, kami juga akan mengusung anak kekasih kami menuju ke Bapak Wakil Bupati Sorong Selatan, Bapak Ahmad Samsudi. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami dalam perjalanan ini sampai tiba dengan keadaan baik. Kami ketika ada di sana, suka cita kami meluap-luap. Kami memuji-muji Tuhan, sebab ini adalah waktunya Tuhan. Buat bagi kami untuk perubahan Sorong Selatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, untuk tim yang bekerja, untuk pendukung yang bekerja, semua masyarakat yang bekerja. Kami berdoa Tuhan memberkati akan kami semua, memberkati kota Temnobong supaya menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami berdoa. Amin. Sebentar kamu antar anak kamu, anak bupati, pergi menangkap anak perempuan yang ada di bawah sana. Siap atau tidak? Siap! 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 Harus menang. Yang terserah bau menuju ke pasar rampai Atam Labuan untuk meminang wakil saudara kami Ahmad Samsudin SE. Kami minta dukungannya, minta dukungan, minta supaya kita sama-sama menjaga keamanan sehingga kami sampai di sana. Kami melakukan perkara yang besar, kami perkara yang memang tidak mungkin mencari mungkin. Kami percaya karena hari ini Tuhan buat satu tanda mujizat dari tanda heran ke tanda heran yang lain. Jadi baik, pagi ini, siang ini kami menyerahkan anak kami Yanci Selambau pada tanggal 28 Agustus 2024 kepada suku besar Sesorok Raya suku SS Kabupaten Sorong Selatan khusus Imeko, kepada anak kami, kepada suku Imeko pada umumnya. Sehingga pada proses kami minta terus dukungan, kami memenangkan anak kami Yanci Selambau. Jadi kami minta ya, ini minta dengan kekuatan dari Tuhan untuk menyertai semua, bukan satu orang, semua, sehingga dalam prosesi pemilihan nanti kami tetap memilih anak kami Yanci Selambau. Adalah tanggung jawab juga orang Imeko pada umumnya. Baik, terima kasih buat semua dan suku besar Imeko. Semua akan menyaksikan. Baik, kami juga ada memberikan waktu untuk baik, terima kasih. Tadi kita sudah awali dengan doa dan saya buat adat kepada suku besar Tehit di tanah Tehit ini. Saya panggil leluhur sampai saya panggil untuk tanah ini. Oleh ber, na Tehit nan, na syafur bio mana mana yang kafe walem, bisu kalau mungai tuan bio. Jadi, nefewet yang celo maju kau. Nafom biu. Wampok lebet melakaya. Nasfa. Melafle. Nafa mawan nyamut. Salam mawan nyamut. Nafuk mameres. Fom biu kamu sot swalenan. Fom biu kamu sot talenan. Moro me fombi le mo na te tra yo wa le fa pankatom mana mano yo ka fem ye chai isi ayai yo wa bena mano yo ka fe pankatom sekarang ya chele ho o ma ju ambe bupati kol dari mana ya ai igeleu nerien woro wasolingai wana marin tata isoko gi wale pombiom musirik musikia isoto mongat nara pombi rei
Nesen Kalimat ma malafle malaya mampe supa nikeleu 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 usul lagi nyo opera lewo Dali wah nyuwanan Amu kuanan Oke, terima kasih Supaya tanai ikatan dari suku Tehit dari keluarga kepada keluarga besar Imeko yang diwakili oleh Bapak ya, silakan. Ya ini ikatan ya dan seserahkan umpah anak ini kamu rawat jaga serahkan ini tanda ya tanda untuk kami serahkan anak kami kepada orang Imeko dengan tanda kain timur dengan logo Imeko jaga. Kami suku Betar Imeko kami siap menerima Yanci Bupati Yanci Salamboa sebagai Bupati Solo Selatan. Kami siap adat kami Imeko mendukung dia untuk sebagai Bupati Solo Selatan khususnya suku besar Imeko. Saya ingin berpamitan kepada Mama dan saya punya orang yang hari ini saya panggil Bapak sebagai orang tua. Izinkan saya untuk Tuhan jaga anak, Pak. Amin. Usai meminta restu dari orang tua, Yance bersama seluruh keluarga, masa pendukung dan simpatisan berjalan menuju kediaman Haji Ahmad Samsudin di seputaran Kompleks Pasar Ampera. Bakal calon Bupati Sorong Selatan Yance Salambau SHMH resmi meminang Haji Ahmad Samsudin SE untuk menjadi wakilnya dalam Pilkada Sorong Selatan tahun 2024. Haji Ahmad Samsudin merupakan satu-satunya kandidat wakil bupati yang bukan orang asli Papua dan beragama Islam. Dengan dipilihnya Haji Ahmad Samsudin menjadi simbol persatuan dari keanekaragaman suku, budaya, dan agama untuk bersatu bersama-sama membangun Sorong Selatan. Pro
Prosesi peminangan ini dihadiri ribuan massa pendukung Yance Salambau dan Haji Ahmad Samsudin yang tumpah ruah memadati Pasar Ampera dan hampir seluruh jalan di Kota Teminabuan. Usai melakukan peminangan, pasangan calon bupati ini kemudian bergerak menuju sekretariat induk di seputaran Wermit untuk melakukan deklarasi. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan, Yance Salambau SHMH dan Haji Ahmad Samsudin SE atau yang biasa disingkat Yes Asa, menggelar acara pendeklarasian di Wermit Teminabuan Sorong Selatan. Dalam deklarasi ini, pasangan Yes Asa sepakat melakukan perubahan untuk Sorong Selatan. Oleh sebab itu, koalisi ini dinamakan Gerbang Perubahan, yang merupakan kepanjangan dari Gerakan Bangkit untuk Perubahan Sorong Selatan. Acara deklarasi tersebut dihadiri pengurus partai pengusung yaitu Partai Demokrat dan PKS, perwakilan suku, tim relawan dan ribuan simpatisan. Yang mendukung simpatisan, saat ini kita akan mengikuti bersama pernyataan dukungan dari pendukung dari sub-sub suku besar yang ada di Kabupaten Sorong Selatan akan menyatakan dukungannya. Untuk itu mari kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah. Dengan rahmat dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada hari ini Rabu tanggal 28 Agustus 2024, kami atas nama masyarakat adat suku besar suku besar Melafle di tengah tadi, kami mendukung sepenuhnya. Suku besar Tehit Melahaya, kami siap mendukung. Suku besar dari Kaiso, siap mendukung Bapak Yance sebagai bupati dan Ahmad Samsudin sebagai wakil bupati. Kami dari Maibrak Pantai, bukan Maibrak Cisa Gila, Maibrak Pantai. Tiga listrik, kami 200 kali lipat kami mendukung Yance Salambau dengan Ahmad Samsudin. Dan ini sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak, saya ini adalah komdis distrik Wajir yang kemenang satu kursi. Tetapi saya lihat ke Pantai Buruk, saya pindah di Pak Yance dengan Ahmad. Terima kasih atas perhatian. Tuhan menerkati kita. Suku Maibrat T, Maibrat Pantai yang sama dengan Wayer dari Kaisara. Ya, kami tahun lalu kami menang Yance Salambau di udara dan kami tidak mundur, kami akan coba lagi. Amin. Kami dari suku Kunasakos Saifiyabe mendukung Bapak Yance Salambau dan Ahmad Samsudin sebagai bupati dan wakil bupati. Kami dari Kais, kami mendukung Bapak Yance Salambau SA dan UN dan Bapak Samsudin Ahmad Samsudin sebagai wakil bupati. Dari Bapak Samsudin ini adalah anak Kais. Bapak Samsudin ini anak Kais dan dia punya bapak tinggal di Kais. Jadi kita tidak bingung, ini kita punya anak, ini kita punya cucu dan kita mendukung dia 100%. Kami dari suku besar Bira mendukung Bapak Yance Salambau SHMH dan Bapak Ahmad Samsudin SE sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong Selatan 2024-2029. Kami di sini akan siap. Ya, baik, terima kasih. Kami dari distrik Kokoda, kami siap mendukung Bapak Yance Salambau dan Ahmad Samsudin. Siap harga mati. Kami dari sumber dari yang terdiri di distrik Kokoda dua kampung,
menyatakan dengan ini kami siap mendukung Bapak Yance dan Bapak Ahmad menjadi Ahmad Samsuri menjadi bupati di Kabupaten Sorong Selatan ini. Kami dari suku besar Sawiat, distrik Sawiat dan membawahi suku Inyang yang tersebar di distrik Serebok dan distrik Saivi, dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya untuk Bupati Sorong Selatan dan Wakil Bupati Sorong Selatan periode 2024 dan 2029 Bapak Yance Salambau, Sarjana Hukum dan Magister Hukum, dan Wakil Bupati Bapak Haji Ahmad Samsuri, Sarjana Ekonomi. Kami atas nama masyarakat adat suku besar Pohor yang berada di jajaran pegunungan salju, sien dan lingkari oleh sidukan sungai Kelabit dan Kelabit, menyatakan dukungan kepada Bapak Yance Salambau SAMA dan Bapak Ahmad Samsuri menjadi bupati periode tahun 2024-2029. Terima kasih Tuhan memberkati. Kami dari distrik Seremuk, suku besar yang ada di distrik Seremuk, terdiri dari Sawiat Raya juga. Kami siap untuk mendukung Bapak Yance Salambau dan juga Ahmad Samsuri. Kami dari distrik Masuaren membawahi dua suku, suku Maibrat dan suku Nusantara. Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Yance Salambau dan Ahmad Samsuri menjadi bupati di Kabupaten Sorong Selatan. Waktu kami kembalikan. Kami mendukung Bapak Yance Salambau sama Ahmad Haji Amiruli mendukung. Kami siap dua kampung Sumano dan Bedawa satu. Kami dari suku Tau semua mendukung Bapak Yance Salambau dan Ahmad Samsuri. Saya dari Nusantara menyatakan dukungan kami kepada Bapak Yance Salambau Sarjana Hukum dan Magister Hukum dan Bapak Ahmad Samsuri Sarjana Ekonomi. Kami dari distrik Kunda membawai empat suku besar yang mendiami distrik Kunda, antara lain distrik suku Gemna, suku Nakna, suku Afsya, suku Yabin. Karena kami nyatakan sikap untuk mendukung Bapak Yance Salambau sebagai Bupati Kabupaten Sorong Selatan, dan kami akan mendukung Bapak Haji Ahmad Samsudin akan menjadi Wakil Bupati periode 2024-2029. Terima kasih. Dengan mengucapkan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini tanggal 28 Agustus 2024 kami Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan partai koalisi dan pasangan calon bupati Bapak Yance Salambau SAMA dan calon wakil bupati Bapak Haji Muhammad Samsuri SE, dengan ini menyatakan mendukung dan siap memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Yance Salambau SAMA Ahmad Samsuri SE pada pemilu 2024 Kabupaten Sorong Selatan. Satu, siap menggerakkan seluruh jajaran pengurus Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Sorong Selatan, mulai dari tingkat kabupaten
sampai dengan tingkat kampung untuk memenangkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Yance Salambau S.A.M.H. dan Haji Ahmad Samsudin S.E. periode 2025-2030. Dua. Siap bergotong royong dan bersinergis dengan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sulawesi Selatan untuk melaksanakan upaya pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Yance Salambau S.A.M.H. dan Haji Samsudin S.E. periode 2025-2030. Tiga, berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika berdemokrasi dengan berkampanye yang sopan, santun, cerdas demi terwujudnya pemilu damai. Demikian naskah deklarasi partai koalisi ini kami buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan ridhoi dan Tuhan mudahkan perjuangan kita semua. Amin. Siap kita ambil. Terima kasih untuk semua yang hadir. Saat ini di tempat ini kita semua jadi saksi bahwa kita siap untuk ambil. Sebentar kami akan bergerak ke KPU untuk mendaftar. Kalau kita sampai di sini saja tidak akan kita maju, kita perlu mendaftar. Ya, saya tidak menyampaikan sambutan, saya hanya mau menghimbau kami jalan dengan tertib. Di KPU itu ada batasan atau ada aturan. Saya berharap saudara-saudara mengerti dan tidak menilainya sebagai sesuatu yang tidak benar, ya. Kita taat. Nanti akan dipersilakan siapa yang masuk, itulah masuk dan tinggal di luar tenang di tempat. Nah, selesai dari itu, selanjutnya akan diatur oleh rekan-rekan panitia. Terakhir, saya dengan saudara wakil Ahmad Samsudin menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudara dari semua lintas yang hari ini bersama dengan kami. Sebagai bukti nyata, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang jamat maju, yang jamat bangkit, yang jamat menang. Kalau iya ada yang salah kita ulang sampai semua benar, ya. Yang jamat maju, yang jamat bangkit, yang jamat menang. Mari kita ke KPU. Usai deklarasi, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan, Yance Salambau dan Haji Ahmad Samsudin, diarak-arak menggunakan perahu modifikasi yang dipikul oleh massa pendukung dan diiringi dengan tari-tarian adat. Tampak massa pendukung tumpah ruah memadati jalanan sambil meneriakan yel-yel kemenangan dari sekretariat induk menuju kantor KPU Sorong Selatan. Paslon Yes Asa ini diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan pada Pilkada 2024. Kedatangan pasangan Yance Salambau dan Haji Ahmad Samsudin disambut baik oleh anggota dan ketua KPU Sorong Selatan. Kemudian setelah masuk ke kantor KPU, Yance Salambau dan Haji Ahmad Samsudin menyerahkan dokumen syarat pasangan calon kepada ketua dan anggota KPU Sorong Selatan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua KPU Sorong Selatan bersama dengan seluruh anggota KPU Sorong Selatan, yang kami hormati Bawaslu Sorong Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik, yang kami hormati dan kami banggakan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan. Selamat datang dalam agenda pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan pada pemilihan serentak tahun 2024 hari ini di Temina Buan 28 Agustus 2024. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku pajajaran. Di sanalah aku berdiri, jadi baru hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Dan Bapak Haji
Ahmad Samsudin SM. Hari ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, kami mengantar kedua pasangan calon kita untuk memeriksa syarat calon sesuai dengan aturan perkawinan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari KPU Sorong Selatan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kadiv Teknis Penyelenggara. Untuk itu dengan hormat diserahkan. Shalom, selamat sore kita semua. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan beserta dengan Ketua Komisioner. Yang saya hormati PLH Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu bersama staf. Dan yang saya hormati pimpinan partai politik, tapi juga gabungan partai politik. Dalam hal ini pimpinan dari Partai Demokrat dan juga Partai PKS yang saya hormati juga tentunya, dan saya mengucapkan pasangan calon Bapak Yance dan Bapak Ahmad. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang di kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan. Pertama-tama saya hanya mengulangi saja sebenarnya, karena rangkaian tahapan sosialisasi terkait dengan apa yang kita laksanakan hari ini sudah kita lakukan dan kita laksanakan setelah kita ikuti bersama sejak beberapa bulan bahkan terakhir di minggu kemarin berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, pemeriksaan berkaitan dengan dokumen kecalonan dan juga dokumen calon sebagaimana tertuang dalam peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-20. Artinya pasal 13 berkaitan dengan dokumen pencalonan dan pasal 20 berkaitan dengan dokumen perseratan calon tapi juga pasangan calon. Nah, tentunya dalam pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh tim verifikator, ini staf dari teknis tapi juga bertindak secara langsung ada Ibu Kasubag dan rekan-rekan dari Bawaslu. Nah, yang akan dilakukan pertama adalah terhadap penelitian terhadap kelengkapan dokumen dari persyaratan untuk khususnya pencalonan, nantinya dokumen partai yang akan dilakukan. Setelah itu dilakukan terhadap dokumen calon dan juga pasangan calon. Nanti apabila dalam pemeriksaan dokumen yang menjadi acuan bagi kami adalah dokumen pencalonan, artinya dokumen kelengkapan dari partai itu sendiri. Apabila sesuai dengan pasal 108 ya PKPU, dokumen pencalonan itu sendiri tidak memenuhi syarat atau ada yang kurang, maka akan dikembalikan tanpa harus melakukan penelitian selanjutnya terhadap dokumen calon. Nah, namun apabila dokumen persyaratan pencalonan itu sendiri sudah memenuhi syarat dan selanjutnya pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen calon juga pasangan calon dan dinyatakan sesuai dan memenuhi syarat, maka secara langsung kami dari KPU akan memberikan tanda terima dan juga surat pengantar untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah direkomendasikan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan, itu rumah sakit Selebi Solo Kota Sorong. Namun apabila ada salah satu kelengkapan dokumen yang belum lengkap, maka kami akan memberikan tanda pengembalian dokumen untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan waktu perbaikan berakhir pada esok hari tanggal 29 pukul 23.59 ini jam 11 ya, tinggal 1 menit jam 12. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kira kita sudah sama-sama saling berkoordinasi, jadi kita sudah tahu dan paham betul berkaitan dengan hal itu. Demikian saya sampaikan kepada Ketua, waktu saya kembalikan.
dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Ini dokumen persyaratan calon dan calonan telah kami terima dan selanjutnya akan diserahkan kepada tim verifikasi akan dilakukan verifikasi. Harapan supaya nanti kita mengikuti secara bersama-sama pada tim misalkan. Usai diverifikasi, hasilnya Ketua KPU Sorong Selatan Yoneche Kambu menyatakan semua berkas pasangan calon Yance Salambau dan Haji Ahmad Samsudin dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Selain itu, Paslon Yes Asa menjadi kandidat profesional dan mendapatkan pujian dari KPU Sorong Selatan karena datang tepat waktu dan kembali tepat waktu. Setelah dilakukan penelitian dan telah memenuhi syarat lengkap dan benar, maka dibuktikan dengan pemberian tanda terima yang disediakan oleh Jukris tapi juga dari kami KPU Kabupaten Sorong Selatan, mohon untuk diterima. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan bakal calon bupati. Kepada yang terhormat Bapak Yance Salambau SHMH, silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita, dan bagi kami salam kemenangan. Salam melayani. Baik, pertama-tama patut kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena keberkatan pertolongannya. Rencana kami dalam rangka mendaftar di KPU Sorong Selatan berjalan baik dengan keadaan sehat walafiat. Kami ucap syukur karena komisioner dan semua jajaran KPU Sorong Selatan yang kami terima hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua KPU Sorong Selatan, komisioner, yang saya hormati Ketua Bawaslu dan komisionernya serta staff, dan yang saya hormati pula saudara saya panggil sekretaris KPU Sorong Selatan, dan yang saya banggakan staf administratif pada KPU Kabupaten Sorong Selatan, dan juga saudara-saudara saya dukung partai politik, keluarga yang hadir bersama-sama, dan tim media yang meliput acara di sore ini. Pertama-tama kami merasa bangga karena datang menyaksikan kesigapan profesional dari teman-teman KPU di dalam melayani, dan saya percaya sikap ini tidak hanya bagi kami tetapi juga bagi calon-calon yang lain. Perlu kami sampaikan bahwa keadaan-keadaan seperti begini yang kami harapkan, dan tentu harapan kami ini berlangsung sampai harinya. Ketua dan komisaris yang kami hormati,
kami berkomitmen untuk mengerahkan simpatisan pendukung kami untuk terlibat dalam proses politik, yaitu menimbulkan kepada salah satu secara tertib, aman dan damai. Kami juga berharap agar informasi ini tersampaikan pula kepada rekan-rekan yang lain dalam rangka menyampaikan misi yang sama, sehingga ketika selesai pertarungan kita kembali dalam keadaan yang rukun dan harmonis. Saya salah satu contoh, saya kalah tetapi saya masih kembali dalam keadaan rukun dan harmonis. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir kami atas nama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera beserta seluruh pendukung kami yang hari ini mengantar kami di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawak, kami menyampaikan terima kasih dan setinggi-tingginya atas semua kerja-kerja sehingga hari ini kami telah mendapatkan surat atau disertai tanda terima berkas yang dinyatakan lengkap. Demikian saya sampaikan. Atas perhatian Bapak saudara sekalian, sampaikan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan. Untuk itu dengan hormat kepada Ibu Yonice Kamu, disilakan. Sesuai dengan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dari jadwal, di mana jadwal pendaftaran kita Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wali Kota pada tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024. Kita sama-sama punya harapan yang sama dalam proses pendaftaran ini, sama-sama kita ciptakan situasi aman dan damai. Kita ciptakan kondisi yang baik bagi kita, tetapi juga bagi Kabupaten Sorong Selatan. Terima kasih, kami dari KPU Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati serta pendukung partai politik yang sudah hadir telah berupaya dengan susah payah, dengan giginya terus berkoordinasi dengan kami KPU Kabupaten Sorong Selatan sehingga dalam proses penelitian berkas syarat pencalonan dan syarat calon boleh berjalan dengan baik, tetapi juga waktu yang telah diberikan kepada kami dalam hal menghadiri pendaftaran pada hari ini yaitu pada pukul 15.00 dan kita belum sampai pukul 16.00, sebentar lagi kita akan selesai. Luar biasa, kita berikan aplaus. Semoga proses awal yang baik ini, dari tertib ini kita akan tertib sampai dengan selesainya. Pesan kami kepada Bapak Ibu, Bapak-Bapak sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, mari sama-sama kita ciptakan pesta demokrasi yang demokratis. Kita sama-sama menjaga keamanan, kenyamanan bagi seluruh pendukung kita di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Kita bertanggung jawab penuh untuk keamanan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan sehingga proses ini tidak menjadi tanggung jawab KPU saja, Bawaslu saja, atau pihak keamanan saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Akhirnya kami atas nama KPU Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan terima kasih banyak atas ketepatan waktu sudah hadir, tetapi juga terima kasih banyak atas kelengkapan dokumen, kegigihan dan ketekuhan yang sudah dilakukan oleh tim sehingga dibuktikan hari ini dokumen syarat pencalonan dan calon boleh terpenuhi. Terima kasih untuk dan juga penyerahan surat pengantar pemeriksaan kesehatan pasangan calon dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan pasangan calon.
surat pengantar pemeriksaan kesehatan pasangan calon dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan pasangan calon. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan plakat bersama dengan maskot. Bikin dulu, bikin ya. Maskot Pilkada Sorong Selatan, Tri dan Kona. Baik, Tamali Mulia. Dan selanjutnya penyerahan plakat dari pasangan calon. Baik, Bapak Ibu hadirin yang hormati, selanjutnya kita boleh ada dalam sesi foto bersama. Semoga dengan tekad dan komitmen pasangan Yance Salambau dan Ahmad Samsudin atau Yes Asa yang maju menjadi calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan dalam Pilkada 2024 ini dapat membawa perubahan dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Sorong Selatan yang berjuluk 1001 Sungai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami pasangan Yes Asa yang didukung oleh Partai Demokrat dan PKS baru saja mendaftar di KPU Sorong Selatan dan dinyatakan lengkap dari persyaratan calon maupun syarat tim calon. Kami berharap bahwa perjuangan kita dengan awal yang baik ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kami berkeinginan untuk menjadikan sesuatu yang berharga bagi Sorong Selatan. Kami memiliki rencana yang akan kami lakukan, kami bertanggung jawab kepada masyarakat. Ketika kami dipercayakan sebagai pemimpin di Kabupaten Sorong Selatan, kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Pada kesempatan ini pula, kami sebagai bakal calon yang sekalipun telah dinyatakan lengkap pemberasannya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Sorong Selatan, khususnya kepada pendukung Jajar, untuk menjaga ketentraman ketertiban setelah pada saat tahapan-tahapan sampai kepada hari pencoblosan. Kami himbau juga kepada bakal calon yang lain untuk sekiranya dapat mengarahkan para pendukungnya menciptakan keadaan yang sama sebagaimana yang kami harapkan. Harapan kami dengan demokrasi dan pesta demokrasi yang sebentar lagi dilaksanakan di depan mata, Sorong Selatan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang layak, pemimpin-pemimpin yang memiliki visi misi untuk membangun, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas pilihan rakyatnya. Demikian dari kami, saya Yance Salambau dengan Wakil Ahmad Samsudin. Terima kasih. Ia juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua simpatisan, keluarga, tim relawan, dan partai pengusung yang sudah memberikan dukungan penuh serta ikut berpartisipasi dalam semua rangkaian kegiatan yang dilakukan hari ini.